komentarnya sedikit. Ini kan sebentar lagi kita akan melawan KS3 Naga. Jadi kemarin tuh kita ngelihat ada tes swab dan PCR, dok, itu kenapa harus dilakukan tes itu, dok? Oh iya, ini kan untuk Liga 2 ketika pandemi COVID-19 ini, jadi kita dari PSSI juga melakukan proses ketat. Jadi kemarin itu benar-benar dalam kondisi negatif dari COVID-19, jadi setiap pertandingan mereka harus melakukan PCR satu hari sebelum pertandingan. Tadi itu kan tadi malam udah dilakukan PCR, ada 35 orang pemain dan ofisial, ditambah 5 orang media officer ya, kalau nggak salah saya tadi antigen. Hasilnya alhamdulillah semua pemain, media officer yang ikut rombongan SMS, semua hasilnya negatif pagi ini. Itu hasilnya keluar hari ini atau ya, pagi ini? Iya, pagi ini. Baru tadi jam 8 tadi hasilnya keluar, hasilnya semua alhamdulillah negatif. Oke, berarti kita mau 40 orang semua, dok ya? 40 orang yang kita lakukan screening dan pemeriksaan. Berarti 40 ini hasilnya semua negatif, dok? Hasilnya negatif, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa berhasil. Oke, dok. Dok, izin nama kita siapa, dok? Dokter Nur Islamsah, sering dipanggil Dokter Koko. Siap. Pagi. Siap pagi. Alipan ini. Alipan.